Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dua daerah Provinsi Jambi menempati posisi 15 besar daerah di Indonesia yang mengalami inflasi, yaitu Kabupaten Bungo menempati posisi 11 dengan inflasi 0,64%. Sementara itu Kota Jambi berada di posisi 15 dengan inflasi 0,50%. Untuk bulan November 2016 ini, dijelaskan Kepala BPS Provinsi Jambi Dadang Hardiwan, inflasi tercatat di bahan makanan, yaitu cabai merah, bawang merah yang harganya terus-menerus meningkat. Inflasi memiliki dampak penting pada garis kemiskinan Provinsi Jambi, karena semakin tinggi inflasi, maka akan semakin tinggi pula garis kemiskinan. Bawang merah, ini yang menyebabkan inflasi pada bulan November. Dampak dari inflasi ini juga sangat penting ya, karena inflasi ini juga merupakan menjadi dasar dalam hal menghitung garis kemiskinan. Karena pada hakikatnya kalau garis kemiskinan inflasinya naik, tentunya garis kemiskinan juga mengalami peningkatan. Suci Mahayanti, Jambi TV.